Okay, so adakah korang rasa kerajaan Malaysia ni tak adil dengan muzik underground? Macam band Rock Kabak dari dulu sampai sekarang boleh perform dekat platform yang besar, tapi band punk pula tak boleh masuk sembarangan dekat TV ke AJL ke, atau adakah punk band yang pilih benda tu sendiri untuk stay underground? Macam punk as the sound lah. Punk as the sound rasanya, I know, dia rasa macam soalan tadi macam mungkin tak ada kena-kena dengan kerajaan Malaysia sangat lah. Okay. Jabatan penerangan pun tak juga. Mungkin kepada syarikat-syarikat broadcasting je lah. Oh, okay. Dia pun content benda-benda ni. So, ikut zaman juga. So, Damak Laun akan juga ada band underground main dekat TV pasal it's content. So, yes. Either how you use something lah. How you use your media or the media uses you tu, pada pandai lah sekarang tak boleh macam anti-anti tu fuck ni. You have to, yeah. If you have a message, then kalau macam dapat luang di AJL, then go. Ada juga band yang tak semestinya budak-budak punk ataupun apa, tapi music yang ekstrim ada juga yang dah masuk ke dalam media mainstream. Agresif lah, benda yang agresif ada je. So, mungkin dia tak cukup luas lah pandangan tu sebenarnya. Kena pandang lebih luas dan cari lebih dalam. Be much more aware tentang apa yang tengah berlaku di luar sana lah. I think ada setiap band pun sebenarnya diorang ada cara diorang tersendiri untuk fikir apa diorang nak buat, cara diorang nak sampaikan message dia. So macam Smet cakap juga, mungkin company-company media yang memilih untuk tak feature band-band macam ni, dan sama juga macam Afifah cakap, mungkin band sendiri tak rasa penting untuk masuk TV atau masuk AJL, sebab macam Ian dah cakap awal tadi, kita ramai yang main muzik ni pun bukan full-time musician. Kita part-time, kita ada kerja, and so when we have time, kita main band. Berbeza dengan orang yang main band untuk cari makan. Itu dia orang memang bangun pagi dah kena main band kan. So best juga hidup macam tu kan. Tapi mungkin boleh lead ke media massa, boleh lead ke masuk TV dan apa benda semua. Dan mungkin itu apa yang dia orang nak lah. Tapi ada juga culture di luar Malaysia dah memang membuktikan that aggressive music ada tempatnya di dalam media dan untuk semua orang, public sebenarnya. Tapi kita persepsi tu mungkin lebih masih sempit.